Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian dan para jemaah sekalian, para undangan sekalian, jatuh kita pada acara selanjutnya, yaitu acara dari tim AWG Al-Aqsa Working Group. Ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Ikhwan Abadi. Beliau akan membawakan informasi-informasi saudara-saudara kita di luaran sana, agar kita lebih paham dan lebih mengetahui dan kita lebih peka terhadap saudara-saudara yang sedang dalam penderitaan penjajahan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Yang Allah muliakan Imamul Muslimin, yang Allah muliakan Ustaz Abdul Hidayat Sayroji, Ustaz Agus Sudarmaji, Ustaz Sakuri beserta Ustaz Kustaji, yang mewakili kepala desa Desa Semari, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh ulama, tokoh adat Desa Semari Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang juga mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit grogi ini. Karena di depan saya ada banyak guru-guru yang sebenarnya kurang pantas kami berdiri di sini gitu ya. Tapi karena memang ini diamanahkan kepada kami, ya kami akan coba untuk menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Itu para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, tadi sedikit disinggung oleh bapak yang mewakili kepala desa bagaimana kondisi musola Al-Huda ya, yang sangat cukup sederhana seperti ini para ikhwan. Tapi juga disampaikan tadi oleh Ustadz Kustaji bagaimana aktifnya musola Al-Huda ini, meskipun kecil tapi dimakmurkan oleh warga di sekitar musola ini. Ada pengajian bulanan ya, ada mingguan, bulanan, tahunan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tadi pagi juga kami sholat subuh berjamaah di musola Al-Huda ini. Banyak juga jamaah yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di musola yang sangat sederhana ini. Para ikhwan, ayat yang kami bacakan tadi adalah sebuah pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas
segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Satu nikmat yang mungkin jarang banyak disyukuri oleh umat Islam, yaitu nikmat aman, para ikhwan. Tadi pagi sudah kami sampaikan juga bagaimana nikmat aman ini nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Dengan nikmat aman ini kita bisa sholat, beribadah kepada Allah dengan tenang. Di gelap waktu subuh tadi, para jamaah berbondong-bondong masuk ke dalam musola untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini tidak berlaku kepada saudara-saudara kita umat Islam yang berada di daerah konflik. Kami diamanahkan oleh imam untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, ya. Kemudian pernah juga di Rohingya, ya. Itu kondisinya jauh dari kata aman, gitu. Ya, kalau sudah terjadi konflik, jangankan kumpul seperti ini, Bapak Ibu. Untuk sholat di masjid atau di musala saja, itu mereka harus bertaruh nyawa, seperti itu. Di Myanmar misalnya, ketika ada konflik, ada peperangan, militer di sana akan memberlakukan jam malam. Jam malam itu selesai maghrib sampai dengan ba'da subuh biasanya. Di rentang waktu itu, malam jam malam ini, kalau ada yang keluar dari rumah, mereka tidak segan-segan akan menembak di tempat. Ya. Tidak segan-segan itu. Nah, di rentang waktu itu ada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Gitu. Umat Islam Rohingya pernah melakukan negosiasi kepada pihak keamanan agar mereka diizinkan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat saja. Setelah sholat kami pulang. Tapi tidak diizinkan oleh pihak keamanan di sana. Ya, tidak diizinkan. Bahkan tidak hanya untuk sholat. Di Rohingya itu sebagian besar ada petani dan juga penggembala gitu. Di dekat penginapan kami saat itu. Jadi ada penggembala yang pulang telat dari menggembalakan hewan gembalaannya. Ada sapi, kambing, dan segala macam. Udah malam dia baru pulang, kepergok sama tentara keamanan. Tembak di tempat. Hingga seperti itu. Gitu. Di Gaza lebih lagi. Kalau sudah terjadi perang di Gaza, insya Allah. Ke masjid lagi-lagi taruhannya nyawa. Gitu. Ya. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita mau ada yang banyak yang meninggal ketika akan berangkat ke masjid memandangkan azan sholat, ya di tengah perjalanan ditembak oleh Zionis Israel. Nah, kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, masya Allah, nikmat aman, tenang, kita bisa mendengarkan azan 5 kali setiap hari, ya azan sholat. Di Rohingya itu nggak boleh mengumandangkan azan lewat speaker. Jadi orang kalau mau mengumandangkan azan, dia naik ke tempat yang lebih tinggi, kemudian dia kumandangkan secara manual gitu. Tidak boleh pakai speaker gitu. Nah, di kita ini subhanallah. Nah, untuk itu para ikhwan dan akhwat semua, kami mengajak, mari. Ya, yang pertama, kita syukuri nikmat ini. Ya, kita syukuri dengan makin mendekatkan diri, ya, makin serius beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, mari senantiasa kita jaga wilayah NKRI ini, ya. Mudah-mudahan senantiasa aman, damai, dan tentram, ya. Kita perbesar persamaan, jauhi perbedaan, karena ini negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang memang benar-benar harus kita jaga, ya, sehingga tidak terjadi banyak konflik, ya, di negara kita tercinta ini. Itu. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, saya karena mewakili tentang
mewakili dari Akso Working Group ya. Jadi kami akan sampaikan tentang Masjid Al-Aqsa. Ada yang tahu Masjid Al-Aqsa itu di mana? Ada yang tahu di mana? Ya, Masjid Al-Aqsa itu ada di Palestina, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang Al-Aqsa, paling tidak ada tiga hal yang kita ingat, gitu ya. Tiga hal yang selalu terbayang di benak kita kalau kita bicara tentang Al-Aqsa itu. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Ya. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya sebelum diperintahkan oleh Allah untuk sholat menghadap ke Masjidil Haram ya di Mekah, selama 16 bulan Rasulullah dan para sahabatnya sholat tuh menghadap ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ya. Jadi ini memang kiblat pertama umat Islam, ya, yang namanya masjid, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau bicara Al-Aqsa, kita akan senantiasa teringat tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama itu. Jadi akan teringat dua hal itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara tentang Al-Aqsa, maka kita akan ingat bahwa masjid ini, kiblat pertama umat Islam ini, saat ini sedang dikuasai oleh Zionis Israel. Ya, sedang dikangkangi oleh Zionis Israel. Masjid ini adalah masjid ketiga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa gitu. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berbondong-bondong jutaan umat Islam mengunjungi masjid ini. Tapi kondisi Masjid Al-Aqsa saat ini tidak banyak umat Islam yang mau mengunjungi masjid ini karena saat ini masjidnya sedang dikuasai oleh Zionis Israel seperti itu. Nah, bagaimana kondisi Masjid Al-Aqsa itu saat ini? Kita akan lihat. Beberapa hari terakhir ini kita banyak mendengar tentang kondisi masjid ini. Ya, ada tiga hal juga sebenarnya yang saat ini sedang terjadi, yang memang secara serius sedang terjadi di komplek Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Yang pertama, secara fisik bangunan masjid ini sedang ada penggalian secara terus-menerus oleh Zionis Israel di bawah Masjid Al-Aqsa itu, di bawah pondasi Masjid Al-Aqsa itu, dengan tujuan untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa itu. Kemudian Zionis akan menggantinya dengan Haikal Sulaiman, tempat ibadah atau sinagog mereka. Terakhir, baru beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan salah seorang jamaah Umroh plus Al-Aqsa yang berangkat ke Al-Aqsa, ya. Beliau sampaikan, kami alhamdulillah, dia bilang, diizinkan untuk masuk ke bawah Masjid Al-Aqsa itu. Padahal sebelumnya biasanya bukan umat Islam dilarang, ya. Para peziarah Muslim dilarang untuk dimasuk ke bawah Masjid Al-Aqsa. Paling hanya dari jauh saja melihatnya. Tapi dia bilang, kami alhamdulillah bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan kami menyaksikan langsung bahwa pondasi-pondasi Masjid Al-Aqsa itu sekarang hanya ditopang oleh kayu-kayu saja. Hanya ditopang oleh kayu saja. Dan ini sangat menyedihkan buat kami. Ya, sampaikan. Bahkan para ahli menyatakan, kalau ada sedikit saja gempa yang terjadi di Palestina, ya, di sekitar Masjid Al-Aqsa itu, maka Masjid Al-Aqsa akan segera runtuh. Dan inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh Zionis Yahudi. Mereka ingin meruntuhkan, kemudian mereka menggali terowongan di bawahnya,
ya dengan harapan seolah-olah masjid itu akan runtuh sendiri seperti itu. Ya, nah ini yang terjadi. Secara fisik Masjid Al-Aqsa dalam bahaya seperti itu, ya, karena memang terjadi banyak penggalian sehingga secara konstruksi itu memang cukup mengkhawatirkan. Itu yang pertama yang sedang terjadi di sana. Kemudian yang kedua, Muslimin Palestina banyak yang dilarang atau dicegah oleh tentara-tentara Zionis untuk beribadah masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Walaupun mereka dekat gitu, tinggalnya di sekitar Masjid Al-Aqsa itu, tapi Zionis melarang mereka untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa itu. Dan kalau yang sudah pernah ke sana mungkin tahu gitu, di pintu-pintu gerbang Al-Aqsa itu berdiri tentara-tentara Zionis dengan senjata lengkap. Ya. Memeriksa setiap jamaah yang akan masuk ke sana. Bahkan jamaah yang berusia 50 tahun atau 40 tahun ke bawah itu dilarang untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa itu. Ya. Sangat menyedihkan gitu. Tapi subhanallah, ini baru 2 pekan kalau tidak salah Muslimin Palestina ya menggerakkan satu kampanye untuk meramaikan Masjid Al-Aqsa. Mereka membuat sebuah program yang namanya Fajar Azim. Atau Fajar yang sangat besar gitu. Artinya apa? Mereka menyerukan kepada Muslimin Palestina ya, yang bisa menjangkau Masjidil Aqsa itu untuk sholat berbondong-bondong, sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa. Di pekan pertama setelah program ini digulirkan puluhan ribu, alhamdulillah, puluhan ribu umat Islam yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa itu melakukan sholat subuh secara berjamaah di sana. Kemudian mereka diikuti dengan sholat Jum'ah bersama. Jadi mereka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena memang hal ini yang sangat ditakutkan oleh Zionis Israel gitu ya. Ketika sholat subuhnya umat Islam ini menyamai sholat Jumatnya, seperti itu. Ya, ketika sholat jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah jumlah jamaah sholat Jumatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Zionis Israel. Itu. Maka untuk itu, para ikhwan dan akhwat, kami mengajak jika Muslimin di Palestina dalam kondisi yang seperti itu, ya mereka dilarang, mereka berangkat ke masjid dengan berbagai resiko yang harus mereka tanggung, tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk meramaikan Masjid Al-Aqsa itu. Nah, kita di Indonesia sekali lagi kami menyerukan, mari kita ramaikan masjid kita, ya. Ramaikan masjid kita dengan sholat 5 waktu, terutama di sholat subuhnya. Ya, mudah-mudahan dengan ramainya sholat, ya, di masjid-masjid di seluruh Indonesia ini, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita umat Islam, insyaallah. Itu dua hal yang terjadi. Kemudian yang ketiga yang terjadi saat ini sedang terjadi di Masjid Al-Aqsa itu, hampir setiap hari Masjid Al-Aqsa itu diserbu atau didondai oleh Zionis Yahudi. Mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa itu, ya, kemudian menodai. Bagaimana mereka menodainya? Mereka melakukan ritual ibadah mereka, ibadah Yahudi di dalam komplek Masjid Al-Aqsa itu. Mereka masuk dengan pengawalan ketat dari tentara-tentara Zionis. Kemudian mereka melakukan ritual ibadah di sana. Ya. Di tahun 2022 yang lalu, jumlah Zionis yang melakukan penodaan terhadap Masjid Al-Aqsa ini kurang lebih ada 40 ribu orang. Kalau 10 tahun lalu itu hanya sekitar kurang dari 5 ribu gitu ya. Tapi makin tahun di 2021 33 ribu. Di tahun ini bahkan mencapai 48 ribu orang. Masuk kemudian melakukan ritual, kemudian memprovokasi umat Islam yang ada di sana. Itu yang mereka lakukan. Bahkan beberapa pekan yang lalu, satu pekan yang lalu kurang lebih,
salah seorang menteri dari kabinet Benjamin Netanyahu, ya. Menteri ini dari salah seorang menteri dari partai radikal atau sayap kanan dari Israel, ya. Namanya Itamar Ben-Gvir, Menteri Pertahanan Nasional, Menteri Keamanan Nasionalnya Israel, ya. Masuk ke dalam komplek Masjidil Aqsa itu. Kemudian melakukan provokasi di sana. Yang karena kelakuan dari si menteri ini, akhirnya umat Islam bereaksi keras. Ya. Jordan melakukan protes keras, ya, dan memanggil duta besar Israel, ya, untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dilakukan. Karena Masjidil Aqsa meskipun banyak konflik yang terjadi di Palestina ini banyak, tapi Masjid Al-Aqsa ini jadi underline atau garis merah yang nggak boleh disentuh oleh Zionis Israel gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan Masjid Al-Aqsa ini oleh para pejabatnya, maka umat Islam akan bereaksi. Kemudian langsung dibawa ke Dewan Keamanan PBB, ya, untuk memprotes apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel ini. Nah, itulah yang sedang terjadi saat ini. Secara fisik, masjidnya digerogoti dengan harapan akan diruntuhkan. Kemudian umat Islam dilarang untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa untuk beribadah secara bebas. Kemudian Zionis Israel tiap hari masuk melakukan provokasi di sana dan menodai Masjid Al-Aqsa. Nah, inilah yang sedang terjadi, para ikhwan dan akhwat semua. Untuk itu, ya, sekali lagi kami mengharap, ya, mari, ya, kita sama-sama, ya, memiliki perhatian, ya, terhadap masjid kiblat pertama umat Islam ini. Nah, untuk itu para ikhwan dan akhwat, Aqsa Walking Group dalam setiap kegiatannya melakukan beberapa hal, yaitu untuk memberikan penyadaran, ya, memberikan penyadaran kepada umat Islam seluruhnya, agar umat Islam itu bisa peduli terhadap Masjid Al-Aqsa ini, karena ini bagian dari akidah umat Islam, ya. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 itu adalah bukti otentik bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah haknya umat Islam, ya. Dan ini yang wajib, memang benar-benar harus kita bela, ya. Dan Aqsa Walking Group AWG melakukan banyak kegiatan, alhamdulillah. Ada satu kegiatan yang memang senantiasa kita lakukan di bulan November setiap tahunnya. Di 2022 kemarin kita alhamdulillah melakukan satu kegiatan yang kita beri nama Bulan Solidaritas Palestina. Dan Bulan Solidaritas Palestina ini, jadi kita satu bulan full dari bulan awal bulan November sampai dengan akhir bulan November melakukan semua kegiatan untuk mendukung atau memberikan support, ya, kepada Masjid Al-Aqsa dan Muslimin Palestina yang ada di sana. Kemarin alhamdulillah kita melakukan beberapa kegiatan, ada Goes Cinta Al-Aqsa, ada pengibaran bendera di puncak gunung, ada sarasehan, kemudian ada lomba-lomba dan lain sebagainya gitu. Dan ini akan terus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita umat Islam, ya, terhadap Masjid Al-Aqsa ini gitu. Nah, apa yang memang harus dilakukan oleh umat Islam saat ini, ya? Karena jarak kita dari Masjid Al-Aqsa itu kan jauh, ya, ribuan kilometer seperti itu, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan mendoakan Masjid Al-Aqsa. Kekuatan doa ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sholat mari kita doakan, mudah-mudahan Al-Aqsa diselamatkan oleh Allah dan juga Muslimin Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan mudah-mudahan Al-Aqsa ini, ya, senantiasa dalam lindungan Allah
dan muslimin Palestina yang menjadi garda terdepan pembela Masjid Al-Aqsa ini yang berhadapan-hadapan langsung dengan Zionis Israel ini diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Masjid Al-Aqsa ini adalah tanah wakaf yang diberikan oleh umat Islam. Dan yang menjaganya saat ini adalah umat Islam yang ada di Palestina. Mereka yang ada di front terdepan membela Masjid Al-Aqsa ini, ya. Jadi kita doakan mereka di setiap selesai sholat kita, kemudian di setiap saat kita doakan. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Kita support mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat ini umat Islam yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa itu, ya, oke, sedang mengalami penggusuran, gitu ya. Jadi mereka tinggal di komplek Masjid Al-Aqsa itu, kemudian mengalami penggusuran, gitu. Nah, salah satu penggusurannya diakibatkan oleh beratnya beban pajak yang dibebankan oleh Israel. Nah, untuk itu kami di Aqsa Working Group ada beberapa program, ya, yang mungkin nanti bisa sama-sama kita lakukan, itu dengan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kami tidak pernah menghitung jumlahnya, Bapak Ibu, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, karena beberapa kali kami menerima bantuan, ya. 5 menit lagi ya, Mas. 5 menit lagi. Itu memang luar biasa, ya. Ada seorang ibu-ibu nih, ibu-ibu pemulung, bahkan pemulung datang ke sekretariat gitu. Kemudian dia bawa uang 20.000 rupiah. Dia sampaikan seperti ini. Pak, Bu, saya cuma punya uang ini hari ini. Ini saya sumbangkan kepada Palestina. Ya. Kemudian ada juga anak kecil, anak susia SD lah. Dia menabung di sebuah tabungan di Kenceleng gitu ya. Dia datang, dia serahkan tabungannya kepada kami. Dia sampaikan, saya gak bisa membantu apa-apa untuk Palestina. Yang saya punya hanya ini. Dan dia berikan. Yang lebih luar biasa lagi, sepasang suami istri. Datang sekretariat bawa mobil. Bawa mobil, kemudian mereka sampaikan, ini mobil kami satu-satunya. Ya. Kami serahkan untuk perjuangan pembelaan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian mereka pulang dengan naik taksi. Jadi memang cukup luar biasa ya, kepedulian umat Islam yang sangat luar biasa untuk Aqsa dan Palestina ini. Dan saudara-saudara kita di Palestina sangat menantikan benar-benar pertolongan kita ya, karena mereka meyakini ya. Salah seorang ulama mereka meyakini bahwa pembebas Masjid Al-Aqsa itu insya Allah akan datang dari Indonesia, dari Asia bagian Tenggara ini. Seperti itu. Kita saat ini sedang berusaha, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, ya, memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mengembalikan Masjid Al-Aqsa ini ke pangkuan umat Islam insya Allah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan tentunya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu dari kedoifan kami pribadi. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemangati kita takbir dulu, kemudian meneriakkan slogan kita, Al-Aqsa Hakbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa.